sekarang ke tempat biasa aku makan dulu. Kita makan. Tapi waktu zaman kuliah apa? Yang warteg, warteg. Masa. Tapi ini bukan sembarang warteg. Nah, kenapa namanya? Dia menyajikan sesuatu yang bisa dibilang bukan unik, tapi jarang. Setahu Neng warteg gitu-gitu aja kali, Kak. Nah, ini beda dari yang lain. Coba lihat ya. Mbak, mau makan dong? Kamu mau apa, Neng? Neng mau ayam-ayam putih. Nasi merah? Kamu mau merah putih? Merah dong. Nasi merah. Sudah siap, Neng? Wih, coba dong. So, kamu mau coba yang mana dulu? Ayam. Ayam boleh, silakan. Potong dulu. Sini. Tangan Neng susah nih. Ayam. Enak. Kamu kira ini ayam kan? Iya. Ini bukan daging ayam. Itu apa itu? Ini lebih menyerupai ayam. Ini bukan rendang dari daging, tapi dari tadi saya juga mau nanya sama si mbaknya. Coba dong, Bang, nanya, Kak. Neng penasaran soalnya. Takut salah soalnya. Detailnya kan saya nggak tahu. Mbak. Si Neng tadi nanya, Mbak. Iya. Tadi ini kan dibilang ayam nih. Iya. Dari rasa sih mirip ayam ya. Benar. Ternyata ini bukan ayam kan? Bukan, dari jamur. Hah, dari jamur? Diapain, Kak? Diapain? Diolah sedemikian rupa menyerupai daging ayam. Jadi tidak mesti ayam. Jadi ini salah satu pilihan makanan saya. Sehat, Bang. Seadanya ya segini. Bang, ini kan rendang Neng penasaran. Rendang terbuat dari apa? Kalau rendang juga terbuat dari apa ini, Mbak? Ini dari kotena, kacang kedelai. Tuh. Ini kacang kedelai. Semuanya makanan ini sehat. Ini juga ikan, mirip ikan, nah. Tapi dari tahu. Tuh. Dari ini tahu. Kan tadi kan mau bilang mau ikan, iya. Mau ikan ya kan? Iya, terbuat dari tahu. Ini ternyata bukan ikan, tapi terbuat dari... Tahunya bisa warnanya gitu. Coba dulu ya. Udah sini-sini, Neng penasaran. Enak banget. Jadi tidak semuanya mesti yang mengandung hewani. Ternyata makanan-makanan sehat juga tidak mengesampingkan dari rasa enaknya. Ngamepi kan sering makan di sini ya. Tahu nggak manfaatnya apa makan vegetarian? Satu, menjaga berat badan tetap stabil. Terus, apalagi ya, Neng ya? Aku lebih tahu. Pasti ini kan, biar kalau udah makanan berat badan kan jaga kesehatan, nggak hindari deh penyakit. Terhindar dari penyakit pasti ya, Mbak ya? Iya, kolesterol, asam urat. Tapi manfaatnya baik banget ternyata ya, Kang ya? Oh, banyak. Dari vegetarian memang banyak banget manfaatnya. Yang saya bilang tadi, masakan vegetarian ternyata rasanya enak. Selain menyehatkan, mereka tidak mengesampingkan dari rasanya. Tetap Mbak, boleh foto dulu? Boleh. Berhubung bergerak di bidang masakan vegetarian, pas di foto nih. Kamu nggak kepoto kalau di situ? Di sini. Nempel. Geraknya apa ya, Neng? Veggie. Ini? Oke. 1, 2, 3. Veggie!